ورحمة الله وبركاته الحمد لله المنان والصلاة والسلام علي سيدنا محمد ولد عدنان وعلي آله وأصحابه السائرين سبيل الرحمن أما بعد faqad qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam sumu tasihhu hadirin rahimakumullah di dalam melaksanakan ibadah saum Allah subhanahu wa ta'ala tidak bermaksud untuk menyiksa kita. Allah tegaskan hal ini di dalam Al-Quran. Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. Allah menugaskan kita untuk melaksanakan ibadah sahur Itu supaya kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup ini. Dan Allah sama sekali tidak bermaksud untuk menyiksa kita. Untuk menyulitkan kita tidak ada maksud Allah seperti itu. Ternyata hal ini dijabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dengan ibadah saum, kata Nabi, insya Allah kita akan mendapatkan kesehatan lahir batin. Rasul menyampaikan di dalam hadis yang pendek sekali, yang singkat sekali. Kata Nabi sumu Tasihul, Berpuasalah kalian. Bersaumlah kalian. Supaya badan kalian sehat. Hadirin rahimakumullah. Mungkin banyak sekali pengalaman kita kaitannya dengan kita melaksanakan ibadah saum ini. Tidak sedikit orang yang sudah diponis oleh dokter dilihat dari kondisi zahirnya kalau dia memaksakan diri saum, dokter mengatakan wah ini bahaya. Ini akan memberikan dampak nantinya dan dokter tidak bertanggung jawab. Tapi hadirin rahimakumullah dengan kekuatan keimanan orang itu dia melaksanakan ibadah sahur bukan tidak menghargai pendapat dokter dan bukan pendapat dokter itu salah enggak sama sekali tapi dia ingin mencoba Bagaimana kalau saya saum dan dia betul-betul berdoa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia yakin Allah sudah mengawali perintah saum ini dengan ya ayyuhalladzina amanu Ketika orang betul-betul kekuatan imannya maka dia yakin saya akan sehat dan ternyata dia mendapatkan kesehatan dokter pun kaget sekali jadi benar apa yang dikatakan Rasulullah. Sumu tasihau. Berbagai penelitian kesehatan sudah menunjukkan bahwa saum ini tidak berbahaya. Bahkan saum ini akan menjadikan kita sehat. Ya ini logika sederhana saja. Kalau diibaratkan perut kita ini seperti pabrik. Yang terus menerus setiap hari bekerja. Ini lama-lama akan rusak kalau kita tidak istirahatkan. Nah, saum ini seolah-olah mengistirahatkan maintenance-maintenance yang ada di dalam badan kita ini. Sehingga untuk kembali mudah-mudahan normal, mudah-mudahan kuat lagi kita bekerja lagi. Nah, kemudian juga ternyata saum ini kata Rasulullah tidak hanya berdampak kepada kesehatan dohir saja, tapi juga memberantas penyakit penyakit batin yang ada dalam diri kita. Penyakit batin itu kan penyakit yang si pemiliknya ini nggak tahu kalau penyakit batin beda dengan penyakit dohir. Kalau penyakit dohir yang lebih tahu itu pemiliknya. Sementara orang lain nggak tahu. Kita punya badan tinggi, tegap. Dikiranya kita sehat. Nggak tahunya kita yang punya pemilik badannya. Wah, di badan saya ini segala ada. Hipertensi, ada gula darah, ada macam-macam. Orang lain dikiranya kita sehat. Tapi kalau penyakit batin lain. Justru yang lebih tahu, yang lebih hafal. Itu orang lain ketimbang kita. Kemudian juga penyakit batin ini kan sulit obatnya, hanya dengan beribadah, hanya dengan pola mulai ilmi, itu baru bisa terobati. Kalau penyakit dohir banyak sekali obatnya, kita tanya ke toko obat atau ke apotek, minta obat, apa namanya sakit kepala, mungkin itu berjuta beratus-ratus macam obat sakit kepala. Tapi coba kita ke toko obat. Minta obatnya kikir. Nggak mungkin ada. Atau obatnya sombong. Nggak ada. Itu obatnya di majelis taklim, obatnya di masjid. Dan bedanya penyakit dohir dengan penyakit batin itu adalah penyakit dohir ini kalau sudah mati selesai. Gak terus sampai ke bawah ke kubur. Gak terus sampai ke bawah ke akhirat. Kalau ada orang misalnya saja, dia kanker katanya. Sampai sudah stadium 4. Saya punya teman sakit, kanker dia. Tumor. Sudah stadium 4. Jangankan benda-benda keras nempel di tubuhnya. bajunya aja dia nggak bisa pakai baju. Saking sakit. Tapi setelah meninggal, sudah nggak terasa apa-apa. Nggak -apa. ada lagi apa rintihan-rintihan ketika dia menahan sakit nggak ada. Nah ini penyakit-penyakit batin apa yang akan diberantas oleh saun? Rasul bersabda di dalam sebuah hadis, kata Nabi, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa'udhu bika minal adzi wal kasar, wa'udhu bika minal jubli wal muhli, wa'udhu bika min ghalabati den wa kohrir rijal. Ternyata bukan sembarangan ada delapan penyakit batin yang akan diberantas Saul. Yang itu keluar dari doa Rasulullah. Ya Allah aku berlindung kepadamu. Dari penyakit batin yang namanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Yang pertama yang akan diberantas penyakit ham, bingung. Kenapa manusia bingung? Karena terlalu banyak keinginan. Kalau kita sedikit keinginan nggak bingung, tapi kalau terlalu banyak keinginan jadi bingung. Gimana caranya? Saya mau berantas supaya kita nggak bingung lagi. Kita sengaja dikosongkan perut dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Karena kita merasa lapar, maka kita kumpulkan untuk berbuka. Apa yang kita temukan makanan dalihnya semua untuk bermuka. Ketemu makanan ini, wah ini untuk bermuka, ini untuk bermuka. Sehingga ketika kita bermuka banyak sekali makanan. Apa kita bisa konsumsi semuanya? Ternyata yang bisa kita konsumsi cuman cuman tiga butir kurma dan satu gelas air. Dengan tiga butir kurma dan satu gelas air ternyata sudah kenyang perut ini. Dan rasanya lapar dahaga yang tadi pagi sampai sore terasa itu hilang seketika. Jadi apa maksudnya? Sebetulnya kebutuhan kita itu sedikit. Yang banyak itu keinginan. Jadi mudah-mudahan dengan pendidikan saum ini kita sadar, oh iya. Saya nggak perlu lagi banyak keinginan yang bukan-bukan. Sehingga kita bisa membatasi diri dan tidak bingung lagi. Kemudian yang ketiga sedih, yang kedua sedih, sedih atau menyesal itu datang karena kitanya kurang perhitungan. Selama ibadah saum perhitungan kita dituntut akurat. Bayangkan kita makan pada saat sahur itu betul dipilih, kira-kira mana yang menguatkan. Karena saya akan 12 jam tidak makan. Saya akan 12 jam tidak minum. Mana kira-kira yang patut saya makan. Sampai banyak orang yang konsultasi dengan dokter-dokter makan apa saja. Saat sahur saya yang bisa menguatkan saya. Biar saya sampai nanti di maghrib. Jadi penuh perhitungan. Kemudian yang ketiga yang akan diberantas sahum adalah. Waudhubika kaminal. Minal hammi wal hazan, wa kamil ajzi wal kasal. Penyakit lemah, lemah kenapa? Karena kita kurang ilmu. Kuat lemahnya manusia itu adanya di ilmu, bukan di otot. Semakin banyak ilmunya orang semakin kuat. Dan di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk banyak belajar. Ramadan ini bulan tarbiyah. Bulan pendidikan untuk kita, kemudian, dan kita juga jangan sampai punya penyakit malas. Malas ini akan diberantas. Kenapa orang jadi malas? Karena dia jadi malas itu tidak mau apa namanya melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak bisa melawan hawa nafsunya, sehingga kenyataannya dia jadi malas. Kemudian mau tuwi kaminal ajiwal kasal, mau tuwi kaminal wal bukhli dan penyakit eh, apa jubun. Bu jubun itu artinya penakut. Kenapa orang menjadi penakut? Karena lemah iman. Di bulan Ramadan ini iman kita akan dikuatkan. Bayangkan, kita saat sahur berniat nawaitu sawmalladin an adai fardi romadhani hati sanati farbu diakhiri dengan kalimat lillahi ta'ala ini yang menguatkan keimanan kita sehingga kita di bulan Ramadan insya Allah iman kita akan semakin kuat dan yang terakhir minal penyakit kikir itu yang akan diberantas oleh Ramadan sengaja Ramadan puasa ini menyuruh kita untuk tidak makan untuk tidak minum kenapa makan dan minum yang dilarang supaya kita bisa merasakan bagaimana orang-orang yang tidak mendapatkan makanan kita mah tidak makan, tidak minum disengaja mereka fakir miskin, itu tidak makan dan tidak minum, bukan disengaja. Memang tidak ada yang tidak dimakan, tidak ada yang dapat dimakan. Kita, meskipun lapar, menghampiri kita seharian, tapi saya yakin maghrib akan saya makan, maghrib akan saya minum. Tapi kalau orang-orang miskin, ketika dia tidak mendapatkan makan pagi, kapan dia akan mendapatkan makan pagi? Mungkin besoknya lagi atau mungkin selamanya tidak mendapatkan. Nah itu yang harus kita rasakan. Dan yang terakhir, wa minal min den wa rejal. Kita di apa namanya saum Ramadan akan memberantas penyakit ghalabati den, tidak terlilit hutang. Jadi bukannya habis puasa terbitlah hutang. Justru kita harusnya dengan pendidikan Ramadan ini bisa menekan nafsu kita. Bisa menekan segala macam keinginan-keinginan kita yang tidak bermanfaat. Dan insya Allah kita bisa melunasi hutang-hutang kita. Dan akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala wa rijal supaya kita tidak diperbudak oleh yang lain. Saum Ramadan mendidik kita mandiri. Bayangkan ketika kita lapar, siapa yang bisa menolong kita? Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua tidak bisa menolong, bukan mereka tidak punya, tapi memang dilarang oleh agama. Sehingga betul-betul Ramadan ini mendidik kita mandiri. Nah, jadi Itulah pendidikan saum Ramadan yang luar biasa, memberantas penyakit-penyakit zahir, memberantas penyakit-penyakit batin. Sebetulnya, kalau orang bisa melaksanakan saum ini dengan penuh disiplin, dengan penuh adab, dan mengikuti segala apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, mereka setelah saum tidak hanya menjadi manusia yang takwa tapi betul-betul menjadi manusia yang paripurna, sehat dohir, sehat batin. Semoga saum kita di tahun ini khususnya dan tahun-tahun sebelumnya bisa lebih meningkatkan apa namanya eh, kesehatan kita. Jadi semakin berumur justru semakin sehat. Obatnya hanya satu, bisa melaksanakan saum. Mudah-mudahan saja kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hamba-hamba Allah yang kuat, sekuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedisiplinan beliau mendapat menjalankan saung-saung sunat terlebih lagi saung yang wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.